Halo guys, kembali lagi channel saya ID dan hari ini kita bakal mereak momen kocak di Sans SMP. Video ini dibuat sama Belek Official lagi guys. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, oke? Cek juga channelnya Belek Official. Jadi ya, langsung aja kita bakal lanjut ke videonya guys. I hope you guys enjoy. Oke, jadi sekarang aku udah ada di channelnya Belek Official. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen di videonya dia juga. Jadi langsung aja kita bakal tonton momen kocaknya kita dulu guys. Dari micin manapun. Oke, kalian menikmatinya gak? Gimana makanan di sejauh ini? Sangat lezat. Oh, ini prestate guys. Best bintang 5 sesuai aplikasi. Mantap. Oke, nah moment sambil menikmati kocak makanan kita hari ini. Apakah ada aku ya? Pengen ada aku ngadain game di mana kalian 90 bisa menangin uang sebesar 500. Harusnya ada aku guys, let's go. By the way, aku night PP. Ya, jadi aku bakal ngadain 2 game. Aku bakal ngadain aku ini game. By the way, di pesta okay, yang tidak diajak. Ini adalah aku bakal aku jadi sedih melihat ini. Ada sebuah fakta. Harusnya ada aku sebuah ini. Kalimat fakta. Oh, nah, no. Kalian tebak benar atau salah? Salah. Belum. Oke. Okay. Kayaknya aku salah ngundang kamu. Kita juga ikutan gamenya guys. Kita juga ikutan gamenya ya. Biar pura-pura aku ikut di pesta teh guys. Oh okay, my god. Let's go. Ya. Oke. Okay. iPod. Ada lebih banyak bintang di galaksi, daripada pohon di bumi. Apakah itu benar atau salah? Salah guys. Benar atau salah? Aku jawab salah. Salah. Naki benar atau salah? Aku jawab benar. What? Oke, jawabannya. Jawabannya adalah salah pasti. Salah. Yes. Okay. Let's go. Let's go. Apa aku menang. Loh, kok sedih? Baru kali ini yang ngelihat yang menang ngeluh ya. Lanjutan. Mana lagi? Lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di galaksi. Jadi lebih banyak pohon di bumi daripada di galaksi. Oh. Nah, fakta kedua. Air panas lebih wait, cepat. Wait, aku kurang ngerti. Wait. Apa katanya tadi? Ada lebih banyak bintang di galaksi daripada pohon di bumi. Aku jawabnya salah dan itu benar. Bentar, dia barusan ngomong apa sih? Jadi lebih banyak pohon di bumi daripada bintang. Oh iya deh, oh my god, aku kenapa bingung air sendiri? Panas benar. Lebih cepat membeku lebih dari daripada air dingin. Benar atau salah? Naki dulu. Ayo, Naki benar, aku rasa. Air What? Panas lebih cepat membeku dari air dingin. Zenmato, benar atau salah? Salah deh, aku jawab. Pasti benar dong. Aku jawab salah deh. Jawabannya adalah benar. What? Loh, kok aku menang lagi? What? Kok bisa air panas lebih itu? Zenmato udah menang, cuma okay. Ini buat Hevan aja ya pertanyaan terakhir ya. Iya, okay. Hevan aja. Serangan jantung lebih sering terjadi pada hari Rabu. Benar atau salah? Naki? What? Silakan. What is this? I don't know. Aku bilang benar. Aku benar, soalnya absurd. Ya benar, karena ada diskon tiap hari Rabu. Ada diskon. Sayang sekali, Zen. Sayang sekali, jawabannya salah. Oh, no. Pernyataan yang benar, serangan jantung lebih sering terjadi pada hari Senin, bukan Rabu. What? Nah, berarti kenapa Senin? Diskonnya pindah Senin. Kamu lah yang bikin kuisnya lah. maaf. Flash sale hari Senin. Okay. Jujur aja ini bukan fakta yang menyenangkan ya, tapi cukup menarik. Serangan jantung itu meningkat 20% pada hari Senin. Biasanya terjadi antara pukul 4 sampai 10 pagi. Ternyata hari meningkat. Besok hari Senin, Oh my god. Benar. Oh my god. Apalagi lupa ngerjain PR, pagi-pagi baru inget. Oh iya hari ini ada PR, serangan jantung. Oh my god. Gitu kak guys. Well, oke. Itu tidak terlihat seperti serangan jantung, oh my god. Aku akan sediakan kalian makanan pendingin di sore. Makanan pendingin. Hey. Oke, di sini aku ada es krim. Nelson mulu, aku es mana? Melon. Please lah ya. Oke, silakan diambil. Me. Where is me? Dan ini ada ratatouille. Ratatouille. Ya ini sebenarnya makanan berat sih, cuman udahlah anggap aja pendingin. Terdengar seperti lagu TikTok ya. Kok lagu TikTok? Ratatatata. Oh my god. Hey, ganti scene, let's go. Weh, ada intonya juga, oh my god, keras banget. Weh, intonya dianimasiin guys, gila. Let's go. Okay, this is cool. Momen kocak Sans SMP season 5, hey. Ini siapa guys? Oh, ini scene, okay. Mukanya berbeda ya, jadi aku tidak tahu skinnya. Oh, setelah Nelson adalah Nike D. Yay.
Let's go. Momen kocak naik di. Momen kocak naik di. Aku datang untuk ini. Tapi aku sendiri. Kesedihan. Andai aku kesedihan. Punya saudara laki-laki yang bisa menemaniku. Adik, adik, adik. Hey. Ini, oh ini scene sama kakakku. Ternyata aku punya kakak yang bisa membantuku. Apa maksudmu? Kan kamu yang ngajakin aku berlibur ini. Oh iya. Aku itu, lupa kakak. Itu settingannya guys. Aku sampai lupa tiba-tiba ya. Tiba-tiba langsung meninggalkan kakak. Tiba-tiba kamu lari. Aku ikutan ngejar kamu. Tapi kamu maaf, hilang. Maaf kakak. Aku lupa kalau misalnya aku punya kakak. Parah. Ya udah kakak. Tapi ini sedih banget sih ya. Kita satu-satunya liburan kita. Oh my god. Ini kayaknya kakakku waktu berapa bulan di YouTube deh. Jadi dia kayak. Aku bilang ini adalah liburan yang menyenangkan. Masih ini guys. Kaku-kaku kan? Ngomongnya. Aku mau ajak aku liburan menyenangkan. Tapi sekarang sudah betek. Kenapa tiba-tiba kita masuk ke dimensi apa ini? Aku juga gak tahu. Aku juga gak tahu. Bener. Bukan salah penyalahin aku. Kita diserang sama kraken, oke? Okay. Ini semua tidak disengaja ya. Oke, okay, jadi kita harus gimana di dunia ini? Kita kakak harus menjadi orang yang terkuat di dunia ini. Yang soalnya mana tidak pernah terjadi guys. Yang kuat akan bertahan hidup. Aku sedangkan nge-stuck yang lemah di produksi Iron Golem. Oh no, ini bukan keahlianku. Gak apa-apa kakak, aku bisa ajari kamu mulai dari nol. Meskipun aku sedikit minder sih teammateku seperti ini. Tidak tahu caranya bermain Minecraft dengan baik. Tapi gak apa-apa kakak, kita itu terhubung oleh darah. Kita akan kalahkan semua tim-tim yang lain ya, bacotannya naik di kakak ya. Supaya kakaknya semangat. Kamu mulai sekarang bukanlah brotherku lagi sih, tapi melainkan kacung. Levelku jadi kacung. Levelmu. Nah ini kok jadi background. Ini what? Wait, what? Kakak, di sini sepertinya hutannya sangatlah berbahaya. Kita ini harus mengumpulkan harta-harta seperti iron agar kita bisa melindungi diri kakak. Ya, betul kamu. Betul. Kita harus siapkan semua perlindungan yang ada. Iya kakak, jadi aku punya ide nih. Gimana kalau misalnya kita misah dulu, biar kita kumpulin bahannya dengan efisien. Lalu kita akan kembali ke tempat kita spawn tadi ya kakak. Kembali ke tempat spawn tadi, oke. Kapan kita akan bertemu lagi? Kita akan bertemu lagi nanti. Kita punya ikatan saudara, kita nanti bisa terus bertemunya setelah aku udah punya rumah kaya dan kakakku masih cukup. Oke, aku percaya padamu kakak. Kenapa nadamu seperti itu? You know, aku sudah kenal kamu 19 tahun di hidupku kakak. Dan aku tidak pernah melihatmu bermain Minecraft dengan benar. Aku bahkan gak tahu kamu pernah tamatin Minecraft atau enggak. Tidak, aku sedih. Well, good luck kakak. Hidup itu keras kakak, kamu harus menjalannya sedih. Aku jadi adik yang sangat tidak bertanggung jawab guys. Let's go. Hey, sekarang momen kocaknya Maple. No, kraken. Aku jadi nostalgia waktu awal-awal Sunset SMP guys. Sekarang jadi sepi lagi. Servernya sedih. Oh no, buffering. Buffering menyerang. Oke, ini udah lanjut. Let's go. Maple tidur. Lah. Duh. Kok sepi? Oh, ini aku inget guys. Ini karena Maple gak ikutan di awal-awalnya intronya soalnya dia lagi nge-lag kalau nggak salah. Akhirnya ditinggal aja. Dia improvisasi. Loh, temenku intronya pada kemana? Ketiduran dong. Apa ini? Oh my god, what is this? Bangun-bangun kapalnya rusak. Dia seperti monster. Ini ada di mana? Temanku ada kemana? Kapal karam diserang kraken. Sedih banget. Udah ditinggal lagi. Tiduran di pojokan. Kok sepi banget ya di sini ya? Ditinggal dari ke mulut kraken semua. Di mana ya ini ya? Waduh. Pak, yang lain pada kemana pak? Dimakan kraken. What do you mean pak dimakan kraken? Hah? Dimakan makhluk ini? Kraken. Oh my god, what happened? Teman-temanku pada hilang. Waduh, aku harus gimana nih? Aku harus dimakan kakek juga kah? Ya udah lah, kayaknya aku akan selama di ikut sama sini apa ya? Loh, itu siapa? Loh. Moen Sansin. Ada di sini. Kok aku nggak dipeluk? Aku peluk Sansin aja. Sad boy Moen. Kamu kemana? Kamu nggak lihat gurita itu kah? Itu lihat itu. Iya tuh. Itu gurita. Bukan itu kraken, itu kraken. Oh, sudah. Oke, okay, sekarang lanjutannya momen Odo. Odo kentang. Oh katanya nggak merusak lingkungan. Itu aku menunjukinya hujan. Hujan. Ada hujan ya, di. Oh, ada hujan. Kapan? Ya.
I forgot it's Minecraft. Tapi anak pramuka gak boleh takut hujan. Lagian hujan-hujan pun di Minecraft tidak apa-apa guys. Kita tidak terkena debuff. What? Duh, itu apa, Cok? Duh. Aku juga, aku bahkan tidak tahu. Aku udah main Minecraft lama di Sunset SMP, tapi aku tidak tahu ada hewan seperti itu, guys. Ada monster seperti itu. Lah, punya aku mana? Ini. Punya aku mana? Itu dia, Dok. Dok. Mana? Duh, dia mau kasur. Kasih kasurnya. Kasih nyawamu. Nice. Bagus, Odo. Kamu jadi sim sejati. Odo, let's go. Nah. Bunga? Ah, ini bunga scam sih ini kayaknya. Ini bunga yang bakal menjadi monster, guys, sumpah. Aku tahu ini. Burung melak. Bulek, burung ngelek, aku baru paham, guys. Wah, ini penangkalan. Penangkakannya siapa? Soalnya dulu waktu Sansa Sampi awal-awal, ngelek banget, guys. Semuanya, literally ngelek. Kadang bisa nge-freeze gitu. Lawan monsternya jadi easy, guys. Sengaja, Fik. Enggak jatuh. Didorong. Jinak? What do you mean jinak? Buaya? Tidak, guys. Buaya adalah makhluk paling mematikan di Sunset SMP ya. Ingat, camkan perkataanku ini. Soalnya kalau misalnya kamu udah masuk ke dalam kandangnya, fix mati. Yep. Udah, kamu bakalan digigit. Terus waktu kamu keluar dari gigitannya, kamu bakalan digigit lagi. Digituin terus. Guys, sedih rasanya. Okay, momen Odo sudah selesai. Sekarang ada momen Zenmato. Aku suka Zenmato. Zenmato adalah pelawak handal, guys. Tertelan oleh Kraken. Kita tertelan oleh Kraken. Kemudian, di tempat ini, entah ini dimensi apa, terdapat banyak sekali sign-sign yang menunjukkan arah-arahnya. Seperti ini ya, ada plains, bambu, jungle. Oh, ada arahnya. Terus ada ocean forest dan lain-lain. Nah, oke, okay, aku baru tahu. Aku langsung lari aja, guys. Aku nggak tahu kalau misalnya ada arah-arah buat biome. Oh my god. Satu bulan. Pantes aku selalu ke arah jungle, kayaknya aku ke arah yang sama terus. Lokasi di mana kita akan tinggal, oke? Okay? Kita mau kemana ini, teman-teman? Kita mau ke arah mana ini? Plains, bambu, jungle. Ini kok suaranya horror gini sih? Bikin takut beach, aja. Forest. Eh, Bang, tolong, ini udah jam setengah 12 malam aku ikutin. Plains. Takom snow mountain taiga atau ke flower forest river ya? Flower forest river. Ada Mas Botan. Siapa deh? Sangat tampan sekali. Tarzannya sangat tampan. Cari tahu. Halo, kamu siapa? Namaku Mas Bota. Kamu lagi. Oh iya. Ya. Kok bisa, Mas? Kamu di sini kenapa? Lagi mancing. Kamu lagi mancing. Tiba-tiba disedot sama Kraken? Ya ampun. Saya juga mancing di sedot sama Kraken sedih. Jalan-jalan tur bersama teman-teman. Bayangkan mancing, guys. Juga kalau saya tengah enggak apa-apa lah ya. Gede kapalnya mancingnya. Ya ampun, makan apa? Dimakan Kraken sedih banget. Jigong ke Kraken. Jigong Kraken. Okay. Jigong Kraken. Oh, animation over. Okay. Hey, sudah selesai, guys. Dan akhir-akhirnya ini adalah credit scene. Ada naik ini bentar. Ada yang keren nih. Wait, I will show you guys. Oh, ini lagunya intronya kalau nggak salah. Tapi ini buat ending scene-nya credit, guys. Neville, Mado Kentang, ada Zenmato, ada Naki, dan ada MC Vance, my brother. Moen, Sanon, Sinon, Rupiah, dan terima kasih sudah menonton.
Okay. Mantap. Jangan lupa buat subscribe guys. Channelnya Belek Official di bawah dan komen di bawah sini, okay? Bang, hilang bang. Episode 3 please. Okay, aku penasaran sih, sumpah. Aku pengen lihat hilang episode 3. Kalau misalnya kalian gak inget hilang itu yang ini guys. Kalau misalnya kalian gak inget hilang itu adalah animasi Minecraft series yang aku main karakternya. Lebih tepatnya skinku sih, namanya bukan Nike D yang di dalam situ, okay? Dan ini keren banget, udah 6 bulan yang lalu episode 1-nya guys. Jadi aku tungguin banget episode 3-nya, okay? So ya, jadi itu barusan adalah momen kocak Sunset SMP season 5. Kalau misalnya kalian enjoy, jangan lupa juga buat tonton videonya Belek Official, okay? So ya, jadi mungkin sekian dulu and I'll see you guys in the next video. Bye bye guys. Tarik outro-nya.